cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim la'allahum yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Amma ba'du. Ayahanda bunda, Bapak Ibu, para habaib yang insya Allah hadir dalam majlis yang insya Allah mulia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah perjalankan kita untuk hadir di majlis yang insya Allah mulia. Kita berdoa semoga setiap langkah kita Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan derajat, Allah hapuskan dosa-dosa. Pertemuan kita di sini Allah catat kebaikan, dihapuskan juga segala macam bentuk kesalahan yang pernah kita perbuat, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Selanjutnya tak lupa untuk sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali kitab yang bercerita tentang sirah nabawi. Bahkan ada kitab juga yang berbicara tentang seperti apa baginda Nabi, baik secara fisik dan lain sebagainya. Namun yang luar biasanya, ada orang yang sampai tak sanggup untuk menceritakan seperti apa baginda Nabi. Ketika ada orang yang masih mampu untuk menulis terhadap sesuatu, artinya masih bisa untuk meraba-rabanya. Nah, namun suatu hari ketika Umar bin Khattab ini waktu itu beliau sebagai khalifah. Nah, beliau didatangi oleh salah seorang Yahudi. Dan kemudian beliau datang kepada Umar dan bertanya, "Wahai Umar bin Khattab, tolong kau ceritakan kepadaku seperti apa sesungguhnya Muhammad itu?" Nah, ini pertanyaannya. "Wahai Umar, tolong kau ceritakan kepadaku seperti apa Muhammad itu." Umar bin Khattab hanya diam. Dan beliau hanya mampu meneteskan air mata, tak sanggup untuk menceritakan seperti apa baginda Nabi. Sampai kemudian Umar berkata kepada orang Yahudi tadi, "Pergilah engkau kepada Zaid dan tanyakan seperti apa Umar, seperti apa Rasulullah itu. Siapa tahu Zaid itu bisa menjawab." Akhirnya dia datang pula ke Zaid. Dan Zaid pun tak bisa menjawab. Begitu juga datang ke sahabat Nabi yang lain, sampai akhirnya dia berinisiatif datang kepada menantunya, Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Yahudi tadi datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian beliau menyampaikan, "Wahai Ali, saya dapatkan informasi bahwa engkau ini bersama baginda Nabi sejak engkau masih kecil, balita bahkan. Dan engkau tuh hidup bersama Nabi dalam satu rumah pun sejak engkau masih kecil. Karena Rasulullah tinggalnya bersama paman beliau, yaitu ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Dan sampai kemudian pamannya meninggal, ya Ali bin Abi Thalib yang selalu membersamai Nabi, bahkan kemudian menikah dengan Fatimah, ya. Nah, kemudian ditanyakan, "Kalau seperti itu pastilah engkau bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya baginda Rasulullah, baik sikapnya, akhlaknya maupun fisiknya. Tolong jelaskan kepadaku, wahai Ali bin Abi Thalib." Kemudian Ali bin Abi Thalib ngomong kepada orang Yahudi tadi. Dan kemudian orang Yahudi tadi itu disuruh menjamkan matanya. Dan kemudian beliau disuruh untuk menjelaskan dan menggambarkan keindahan dunia dengan lisannya. Orang Yahudi tadi disuruh oleh Ali bin Abi Thalib
sekarang pejamkanlah matamu, tolong ceritakan kepadaku, kata Ali tadi ya, seperti apa indahnya dunia ini dengan segala macam bentuk isinya. Dan kemudian orang Yahudi tadi memejamkan mata, dan ketika dia mencelak, dia ngomong sama Ali bin Abi Thalib, saya tak mampu mengukirkan kata-kata seperti apa indahnya dunia ini, kata orang Yahudi tadi. Karena mohon maaf, kita kalau naik ke atas gunung, melihat pemandangan yang indah, mata terbuka dengan mata tertutup. Mata tertutup tuh bahkan mampu melihat yang luar biasa lebih indah daripada mata terbuka. Saking tidak sanggup lagi menceritakan indah itu dengan mata yang tertutup. Nah, orang Yahudi tadi bilang, saya tidak sanggup untuk menceritakan ini. Karena memang begitu banyak keindahan dunia yang tak bisa diukir dengan kata-kata. Begitu banyak keindahan dunia ini yang tak sanggup diceritakan dengan tulisan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengampaikan, wahai Yahudi, seorang Yahudi itu dikatakan, dunia dengan segala macam bentuk isinya ini, di dalam Al-Quran, Allah kali istilahkan dengan kalimat saghirun. Dunia dengan seluruh apa yang ada di buka bumi ini, Allah berikan perumpamaan itu sangat kecil di dalam Al-Quran. Sedangkan benda yang kecil seperti ini pun, barang yang kecil seperti ini pun, keindahannya engkau tak sanggup untuk menceritakan. Sementara baginda Nabi Muhammad SAW, Allah perumpamakan di dalam Al-Quran itu dengan kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa innahu la'ala ulukin azim. Sesungguhnya baginda Nabi itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dunia yang diistilahkan kecil oleh Allah di dalam Al-Qur'an pun tak tahu sanggup lagi untuk menceritakannya. Bagaimana Nabi Muhammad yang Allah sampaikan pada dirinya itu adalah wa innahu la'ala khuluqin azim. Beliau itu memiliki akhlak yang amat sangat agung. Yang kecil pun kau tak sanggup menceritakannya. Apalagi kami ingin menceritakan seperti apa baginda Nabi, tak akan pernah mampu kalimat untuk dapat menggantikan kedudukan beliau itu. Maka sampai Ali bin Abi Thalib berkata, beliau telah lama meninggal, tapi saya masih mencium harumnya. Beliau sudah lama meninggal, tapi saya merasa seakan-akan beliau masih ada bersama saya. Dan pernah dalam perang Uhud, ada yang menceritakan juga ini dalam perang Badar. Ketika itu mereka salah satu di antara kaum kafir Quraisy diminta untuk memata-matai baginda Nabi. Dan kemudian pernah juga beberapa kaum Majusi ketika perang Khandaq. Jadi ketika perang Khandaq juga diceritakan, mereka disuruh untuk memata-matai baginda Nabi. Karena perang Khandaq ini kan terjadi bersekutu orang ya, untuk menjatuhkan Madinah waktu itu. Sampai hampir dikelilingi Madinah itu oleh baik dari seluruh kalangan Yahudi dan segala macam. Nah waktu itu mereka disuruh untuk melihat baginda Nabi berserta para sahabatnya. Seperti apa orang memuliakan baginda Nabi. Mereka terkejut ketika melihat para sahabat. Rasulullah itu ketika wudhu, para sahabat menuangkan air seperti ini. Jadi menuangkan air, Rasulullah berwudhu dengan air itu. Tapi yang bikin mereka terkejutnya, ketika air itu netes dari tangan baginda Nabi, para sahabat itu berebut nampung bekas air. Dan ketika Rasulullah kumur-kumur, ludahan beliau itu berebut para sahabat untuk mengambilnya. Dan setiap tetes-tetes air yang jatuh dari tubuh baginda Nabi, para sahabat pun berlomba untuk mengambilnya. Karena mohon maaf, baginda Nabi kan tak seperti kita. Kalau kita ini mulutnya bau, Nabi tidak. Kemudian tetesan air keringat Rasulullah itu tak sama. Maka beliau dikatakan, basyarun laisakal basyar. Beliau itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Kan bahasanya begitu kan. Basyar kal basyar. Laisa kal basyar. Maka Rasulullah ketika disambutkan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis, beliau tidak disebut dengan, beliau diistilahkan dengan kalimat basyar. Tidak menggunakan kata-kata insan. Nah, tetapi basyar. Basyar tidak sama dengan insan, tapi tak perlu saya jelaskan sekarang apa pengertian insan dan basyar. Nah, ketika melihat itu, maka kemudian dia balik lagi
dan menyampaikan kepada apa tentaranya, saya pernah ke Roma, Romawi. Saya pernah melihat kerajaan Majusi. Saya juga melihat beberapa kerajaan yang lain, Persia. Tapi saya tidak pernah melihat perlakuan umatnya atau pengikutnya yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain seperti yang dilakukan para sahabat Nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sebenarnya sama. Tak akan ada kalimat yang mampu menggambarkan seperti apa baginda Nabi. Karena kesempurnaan beliau. Insan kamil. Ya, kita hanya sekarang pertama belajar untuk seperti apa berupaya sekuat tenaga mencintai beliau seutuhnya. Yang kedua, tidak ada bentuk kecintaan itu kecuali hanya mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan Rasulullah pun berpesan, cintailah keturunan-keturunan beliau. Keturunan-keturunan beliau pun sampai hari ini masih ada. Dari keturunannya Hasan dan Husain terus ada sampai hari ini. Nah, hukumnya untuk menghormati mereka wajib. Hukum untuk menghormati dan memuliakan mereka adalah wajib. Bahkan para ulama yang lain mengatakan, semoga kecintaan dan tatapan kita kepada mereka hari ini dengan penuh kecintaan berbuah Allah izinkan kita untuk menatap atau moyang mereka nanti. Yaitu baginda Nabi di surga yang penuh dengan kedamaian. Amin Allahumma amin. Maka perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya tak mau memperselisihkan yang mau pakai Sayyidina, tak pakai Sayyidina, aturlah. Kelak ujung-ujung gara-gara Sayyidina, tak pakai Sayyidina, ada anak ikut duduk di sini, jangan. Kalau yang tak mau pakai Sayyidina, silahkan. Ya, karena mereka mengambil secara tekstual. Rasulullah itu sempat menggunakan kalimat ini akrah. Saya itu tak suka kalian memanggil saya dengan kalimat Sayyid. Kama seperti apa yang dilakukan oleh pengikut Isa alaihissalam ketika mereka memanggil Isa dengan kalimat Sayyid. Nah, ini pernah terucap. Tapi harus dipelajari juga asbabul wurudnya. Nah, namun Rasulullah pun pernah berkata, ana sayyidu hazil ummah. Sesungguhnya ana sayyid, kata Nabi. Sayalah sayyid hazil ummah. Sesungguhnya sayalah pemimpin manusia ini, kata Nabi. Sayyid. Maka dari hadis ini pun, ya, jadi landasan untuk mengucapkan beliau dengan kalimat sayyid. Saya tak mau mempermasalahkan itu. Yang mau pakai silakan, yang tak mau pakai silakan. Saya kadang pun bapak dengar Ustaz ini suat-suatnya pakai Sayyidina, suat-suatnya pakai Sayyidina. Dengarlah, dosa berkelahi kita untuk urusan Tuhan. Hatam pelajaran itu ya. Yang mau pakai Sayyidina, alhamdulillah, mungkin itu bagian daripada kehormatan kita. Tuan, Sayyid. Tapi kalimat Sayyid di sini tidak sama dengan Tuan. Kalau ayah mertua saya, ketika saya awal-awal pulang doa, waktu mimpin doa disuruh sama beliau kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya langsung dipanggil kayak mertua saya. Dek, kini pakai baju malaikat menyebut Nabi, katanya. Apa maksudku? Jadi men malaikat dipanggil langsung pakai Muhammad, tapi men kita ini bukan pakai baju Muhammad, bukan pakai baju malaikat, katanya. Maka tunjukkan sikap takzimmu dengan baginda Nabi itu pakai Sayyidina. Wow, kataku. Jadi depan beliau kudik berani lagi baca-baca dek pakai Sayyidina. Ya, intinya kalimat-kalimat sederhana dan mungkin bagi sebagian orang ini bukan dalil, tapi sesungguhnya yang mereka ucap itu dirunut dengan beberapa kitab-kitab yang ada mereka pelajari. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah, hari ini kita akan berbicara tentang doa. Doa ini saya kira Bapak Ibu sudah banyak mendengar. Baik hadis, bahkan bisa jadilah hafal. Hadis-hadis tentang doa. Hadis-hadis atau ayat-ayat tentang doa. Namun, kita pun harus memahami posisi kita sedang berdoa. Dan doa ini kan diistilahkan sebagai senjata. Lalu untuk apa senjata ini dipakai? Jangan sampai nanti kita nakar yang maha kuasa dengan doa ini. Nganggap Allah tidak tahu apa yang kita kena. Nah, ini yang bahaya. Jadi bahkan doanya punlah nyatakarnya yang maha kuasa itu. Ya Allah, berikan jodoh terbaik untukku.
Tapi ku nak kayak Fatimah itulah ya Allah. Tu kan nakar yang maha kuasa tu. Minta yang terbaik, tapi nyalah takarnya yang mana. Ya Allah, berikanlah pekerjaan yang terbaik untuk saya. Tapi ku nak begawi di situlah. Kuliah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik. Kalau boleh, diputar. Ya Allah, kalau memang pekerjaan saya di situ yang terbaik, mudahkanlah. Jangan dipaksa yang maha kuasa itu. Ya. Saya ingin tegaskan ini yang penting pertama. Jadi jangan sampai kita itu terkesan menganggap Allah itu tak paham apa yang kita mau dengan doa ini. Kulah minta ya Allah berkali-kali, tapi kenapa kau tak kasih? Seakan-akan kita tuh menjadikan Allah tuh tak paham apa yang kita mau. Padahal Allah tuh maha paham, maha mengerti terhadap apa yang kita mau. Saya jujur saja, terkadang ada beberapa kalimat yang diucap oleh kawan-kawan ketika bicara santai, yang langsung bikin saya tuh termalu, stuck, langsung terkejut gitu kan. Saya punya teman namanya Ustadz Fitriansah. Ustadz Rian orang manggilnya, beliau orang Pangkal Pinang, tapi sekarang tinggal di Sungai Liat. Beliau waktu itu ngomong macam nih sama saya, "Dek, kunilah malu minta ke Allah, Dek," katanya. Tolong jangan salah paham kalimat ini ya. Kunilah malu minta ke Allah. "Ngapa, Cek?" kataku. "Kita ini menuntut hak selama ini. Tapi kita tidak pernah memberikan hak yang maha kuasa terhadap apa yang telah diberikan. Bahkan jujur, Bede, kita diminta gini kasih," katanya. "Kita ini diminta gini kasih, tapi seagi-agi kita minta terus. Dan sekarang ini malu betul ku nih. Karena secara kasat mataku tampak di depan mata. Baru terbesit di dalam hati itu Allah beri. Apa yang baru terbesit di dalam hati Allah beri. Jadi malu betul ku rasa minta ke Allah nih." Pahami, bukan berarti makna minta ini dengan tidak sama dengan doa. Doa ini kan luas. Mohon ampunan itu doa. "Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, berikan petunjuk untukku. Ya Allah, jaga keluargaku." Nah, beliau akhirnya bilang, "Ku tidak berani lagi berdoa, minta hal-hal yang berbau dunia ini," kata beliau. "Ku hanya sekarang berdoa minta kebaikan akhirat baik." Itu bahasa beliau yang terucap. Masya Allah. Akhirnya punya teman juga, waktu itu beliau sedang keluar dalam dakwah. Dalam perjalanan dakwah, ketika beliau keluar dalam perjalanan dakwah, beliau kan ada istri yang sedang hamil. Nah, ketika istri beliau sedang hamil, beliau tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya di rumah, beliau sedang keluar dalam perjalanan dakwah. Dan ketika pulang ke rumah, istrinya bercerita, "Bang, selama abang pergi, adik nih bang, setiap apa yang terbesit di dalam hati, kayak mendadak adik barang tuh." Kata bini ya, selama abang pergi itu kan. "Adik tuh ingat betul, malam-malam adik tuh kepikir nak makan buah apa gitu kan," kata beliau. "Adik nak makan buah apa waktu itu." Nah, rumah beliau itu tidak jauh dari rumah orang tua ya. Maka kemudian dia main ke rumah orang tua ya. Dan sampai ke rumah orang tua ya, apa yang terbesit di dalam hati kok langsung muncul. Apa yang didapat. Dan apa yang adik doakan, kayak langsung adik Allah wujudkan. Apa jawaban suaminya? "Dek, kalau abang sedang keluar berdakwah, adik jangan minta dunia. Adik berdoalah minta hidayah. Dan doa semoga orang yang lain pun dapat hidayah." Masya Allah. Jadi kalimat-kalimat yang macam ini, jujur bikin ku malu minta ampun. Karena kita itu terkesan menakar yang maha kuasa, seakan-akan tak paham dengan apa yang kita mau. Dan lagi-lagi Ustadz Rian pun pernah ngomong seperti ini. "Syekh," kata beliau, "kita ini aneh. Kita itu mati-matian mengejar sesuatu yang lah pasti kita dapat. Sementara kita itu tidak berjuang secara mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang lo pasti kita dapat." Ya, akhirnya dijelaskan kayak beliau. Yang namanya rezeki, jodoh, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kata beliau, itulah pasti kita dapat. Tapi mati-matian habis energi, waktu, tenaga kita untuk ngejarlah pasti kita dapat.
Sementara nasib kita pasca kematian kelak itu belum pasti kita dapat. Yang kita belum tahu di mana posisi kita, tapi kita tidak pernah mau mengorbankan waktu apapun untuk mengejar sesuatu yang kita belum pasti kita dapat. Ya, kalimat-kalimat sederhana ini yang bikin saya, Masya Allah, malu betul. Jadi kalau seandainya minta, maka ada istilah jawamiul kalam. Kalau pengen minta itu carilah permintaan kepada Allah yang untuk menyempurnakan terhadap amalan kita. Ya, kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan begini, disampaikan, "Ma min da'watin yad'ullaha bihal 'abdu afdalu min Allahumma inni as'alukal mu'afat dunya wal akhirah." Jadi jawamul kalam itu minta itu tak hanya berhenti di dunia saja, tapi kesempurnaan kehidupan kita juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Ini yang pertama nak saya tegaskan untuk kita semua, bahwa doa jangan kita jadikan sebagai takaran kita untuk menjadikan seakan-akan Allah itu tak paham terhadap apa yang kita mau. Saya ingin tegaskan bahwa Allah Maha tahu terhadap apa yang kita minta. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan, setiap seseorang yang berdoa, saya coba sampaikan hadisnya. "Ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bidakwatin laysa fiha ismun wala qat'iyatur rahm illa a'tahullahu biha ihda salasal hisal, imma ayyu'ajjil lahu da'watahu wa imma ayyudkharaha lahu fil akhirah wa inma ayyusarrifa anhu minasu'i misluha." Jika seseorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam doanya itu tidak ada unsur dosa, ya, dan di dalam doanya pun tidak ada unsur memutus silaturahim, maka pasti Allah akan jawab doa itu. Hanya saja dalam menjawab doa itu terkadang Allah hadirkan dengan tiga cara. Barang siapa yang berdoa tidak ada unsur haramnya atau tidak ada unsur memutus silaturahim, pasti Allah jawab doa itu. Hanya terkadang Allah jawab doa itu dengan tiga cara. Yang pertama, imma ayu ajil da'watahu. Apakah yang pertama langsung Allah jawab apa yang dipinta? Ini yang pertama. Apa yang dipinta tak langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia pinta. Yang kedua, imma ayu akhir. Apakah memungkinkan yang kedua, Allah memang sengaja pending ini doa. Tidak Allah berikan sekarang karena Allah pengen menggantikan lebih baik kelak di akhirat. Karena dakwah doanya itu bagi Allah tak pantas ke hadiah dunia yang kami berikan untukmu ini. Biarlah kami pending sampai surga kami balas apa yang kau pinta ini. Nah, ada yang doa-doa seperti ini. Contoh, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ketika memutuskan masuk ke dalam Islam, Bapak Ibu sering saya serikan hadirkan cerita Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini 2 kilo sebelum beliau datang di harumnya lah kecium. Kalau 2 kilo setelah liwat mungkin lagi kecium wajar. Tapi kalau 2 kilo sebelum datang artinya luar biasa. Karena tidak ada pakaian yang paling bagus di tengah kota Arab kecuali pakaiannya Mus'ab bin Umair. Karena beliau adalah keturunan bangsawan. Tidak ada minyak wangi yang paling harum kecuali minyak wanginya Mus'ab bin Umair. Bahkan dikatakan tidak ada orang setampan beliau kecuali hanya baginda Nabi. Maka ketika perang Uhud yang berteriak ketika orang kaum kafir Quraisy pengen membunuh baginda Nabi, ada yang berteriak kan sambil megang pinji Islam, beliau menyampaikan, "Ana Muhammad," nyalah nak ngejar baginda Nabi, tiba-tiba ada yang berteriak, "Sayalah Muhammad anaknya Abdullah." Kemudian fokus mereka ke Mus'ab karena dikatakan mukanya Mus'ab itu mirip dengan mukanya baginda Nabi. Ya, yang saya jelaskan artinya beliau tampan. Nah, intinya jangan diragukanlah tentang seperti apa kedudukan beliau di kota Mekah itu. Namun ketika beliau memutuskan masuk ke dalam Islam, akhirnya beliau harus dikeluarkan dari keluarganya, tidak dianggap lagi bagian daripada anggota keluarga. Akhirnya beliau hanya menggunakan pakaian terbuat dari bahan gandum, dari karung gandum.
yang pakaian itu tak cukup untuk menyempurnakan menutup tubuhnya. Bahkan ceritanya pun sampai wafat, pakaian beliau itu tak cukup untuk menyempurnakan menutup tubuhnya. Ketika perang Uhud beliau wafat, kain itu ditutup ke kepala, lutut ke bawah terbuka. Ketika ditutup sampai ke ujung kaki, pusar ke atas terbuka. Nah, diceritakan ketika Mus'ab bin Umair sudah memutuskan masuk Islam dan kemudian masuk ke dalam rumah Arqam itu, ke Baitul Arqam, Rasulullah itu sempat nangis melihat Mus'ab bin Umair. Wahai Mus'ab, kenapa engkau rela korbankan semua ini? Engkau rela menggunakan pakaian hanya sedemikian, bahkan engkau tidak punya tempat lagi sekadar untuk beristirahat. Rasulullah ketika menangis itu, Mus'ab langsung berupaya tegar dan berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau menjanjikan akan ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan sekarang? Beliau akhirnya menyebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah hari kiamat itu nanti akan lebih indah daripada kehidupan kalian yang ada di dunia ini? Maka akhirnya Rasulullah tersenyum melihat Mus'ab. Namun sejak hari itu, beliau terus berdoa. Tapi Allah tidak memberikan sedikit pun kenikmatan hidup di dunia baginya. Mus'ab ini termasuk yang sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang. Walaupun dia sangat pintar sekali, sampai beliau menjadi delegasi pertama dalam Islam untuk pergi ke Madinah sebelum hijrahnya baginda Nabi. Namun dengan pakaian yang ala kadarnya, beliau ketika perang pun termasuk yang diberikan subsidi alat-alat untuk perperangan. Sampai beliau wafat pun tidak mencukupi pakaian untuk menutupi tubuhnya. Nah, ini termasuk yang doa Allah pending untuk tidak diberikan kebaikan dunia ini. Karena bagi Allah, tak pantas engkau mendapatkan itu, kecuali memang hanyalah akhirat dengan surga yang layak engkau dapatkan. Maka ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, hampir seluruh para sahabat menangis seraya berkata, laulana Mus'ab bin Umairin. Seandainya kami di posisi Mus'ab bin Umair. Kenapa para sahabat nangis seraya berkata, seandainya kami di posisi Mus'ab? Karena mereka tahu sejak Mus'ab bin Umair masuk Islam, Mus'ab ini mujahadah sekali sampai rela tidak mendapatkan kebaikan dunia. Maka balasan seperti apa yang akan Allah berikan kepada Mus'ab ini? Pasti balasan yang akan didapatkan Mus'ab tidak akan sama dengan apa yang kami dapat. Karena kami Islam, tapi kami nyaman hidupnya. Kami Islam, kami lagi indah hidupnya. Tapi Mus'ab rela meninggalkan semua itu bermujahadah karena memang merasakan ada kepantasan yang akan diberikan pasca wafatnya itu. Nah, ini doa yang kedua. Atau yang ketiga, yu'akhir atau ayusarrif. Akan Allah ganti doanya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi mohon maaf, banyak orang yang tak paham. Saya sangat ingat betul cerita salah seorang jemaah. Beliau pernah sampaikan tentang keluhan beliau pernah mendapatkan penyakit bersamaan beliau pun dapat ujian sebenarnya. Pertama, suaminya itu kena stroke. Jadi beliau dapat ujian, suaminya kena stroke. Akhirnya beliau harus ngurus suaminya. Nah, ketika beliau ngurus suaminya, beliau merasa capek betul badannya itu. Hampir sekitar sebulan, dua bulan terasa lelah betul. Dan ketika ngerasa lelah betul, ternyata tanpa beliau sadari, beliau itu hamil. Nah, ketika beliau hamil, akhirnya terjadilah pendarahan. Dan ketika pendarahan, beliau datang ke rumah sakit dan ternyata rahimnya tidak bersih. Rahimnya tidak bersih, dokter menyuruh untuk, mohon maaf, saya dapat informasi waktu itu saya tidak tahu kronologi dan seperti apa dunia kedokteran, harus bahkan dibersihkan dan dapat informasi beliau pun harus dioperasi perutnya. Untuk nggak ngerti saya bagaimana apa ceritanya itu. Nah, kemudian beliau berdoa, beliau sampaikan, ya Allah, saya ini punya beban untuk menjaga suami saya, punya amanah untuk menjaga suami saya, dan saya juga butuh dana untuk kesehatan suami saya, perobatan suami saya. Sementara sekarang saya harus mengeluarkan duit, waktu itu beliau cerita, saya butuh dana 12 juta untuk pengobatan saya. Dan beliau cerita sama saya, Ustaz jujur baik,
kutu minta doa semoga dimudahkan rezeki biar kutu pacak berobat. Karena ku sendiri sedang butuh berobat. Kalau ku sehat, ku pacak jaga istri suamiku. Tapi kalau ku sakit, kami sama-sama sakit. Akhirnya saya berdoa minta dimudahkan dapat rezeki karena kebutuhannya 12 juta. Bayangkan Ustaz, hampir 2 minggu saya berdoa tidak dapat apela. Adik setelah 2 minggu saya itu sakit. Sakit parah. Hampir 10 hari saya itu sakit. Badan saya panas. Kemudian setiap malam itu saya menggigil dan segala macam. Nah bahkan setiap saya malam itu badan menggigil. Saya panas badannya ketakut dan gak enak panas sambil menggigil. Banyak sekali keluar darah dari tubuh saya ini. Pendarahan. Badan malam panas menggigil pendarahan lagi. Sampai sekitar 10 hari sambil makan obat ala kadarnya alhamdulillah saya sembuh. Dan setelah saya sembuh, saya memutuskan untuk cek lagi ke dokter. Dan ternyata sampai ke rumah sakit, dokter pun terkejut. Karena ditengok rahim saya dalam keadaan bersih. Sampai dokter bilang, kamu tak perlu lagi ada penanganan medis yang lain. Karena rahimmu sudah bersih. Kamu tak ada lagi sakit-sakit itu. Akhirnya saya baru sadar, kata beliau. Ternyata Allah tak biarkan perut saya dirobek. Kemudian dijahit, harus perawatan yang lebih. Dan kemudian harus mengeluarkan anggaran yang banyak. Saya hanya disuruh untuk istirahat 10 hari saja dengan sakit. Tapi dengan itu Allah beri yang lebih daripada yang tadi. Nah, bayangkan kalau seandainya harus dirubek, harus dioperasi. Dan itu pun belum tentu seperti apa harus anggarannya habis. Dan beliau harus jaga suaminya. Mohon maaf, saya ingin tegaskan pula untuk kita semua. Bisa jadi semua doa kita itu juga sudah dijawab. Hanya Allah tak beri dalam bentuk apa yang kita pinta. Hanya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Berapa banyak orang yang baru sadar, baru sadar keputusan yang ia ambil, yang awalnya dianggap tidak senang, tiba-tiba setelah 10 tahun, oh untung aku di sini. Baru sadarnya setelah 10 tahun. Weh, seandainya ku dulu dapat gawe di sana. Nah, ujung-ujungku kan macam nih. Tapi alhamdulillah, walaupun awalnya ku tidak terima, tapi sekarang baru sadar. Ya, ini kan yang dialami oleh pejuang-pejuang cinta itu kan. Iya, tidak terima dengan lamaran, dengan jodoh dari emaknya kan. Ku tidak nak kayaknya nih. Tapi setelah 5-6 tahun, Masya Allah, saya baru sadar. Ternyata memang beliau paling tepat untuk kehidupan saya. Dan bayangkan kalau seandainya saya nikah sama beliau yang saya suka. Sekarang bini inilah 4 ikok bini yang cerai terus. Kan macam itu kan? Oh boleh kan? Artinya mohon maaf. Bisa jadi Allah tak beri apa yang kita mau. Tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah. Wa asa an taqrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik itu buruk di sisi Allah, dan bisa jadi yang kita anggap buruk itu baik di sisi Allah. Allah Maha tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Baik, Bapak Ibu Ayahanda Bunda yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya ingin menjelaskan ada beberapa adab juga yang harus kita jalankan di balik doa ini. Yang pertama, kalau berdoa itu maka jangan sampai ada unsur haram dalam tubuh kita ini. Maka dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq itu kan dijelaskan paling pertama itu adalah tahrirul halal, memastikan kita ini dalam posisi halal. Halal dalam artian tidak ada unsur haram dalam tubuh kita ini ketika kita berdoa. Saya pernah duduk dalam majelis motivasi, dalam salah seorang motivator tuh ngomong, apa mungkin ya, kata beliau, doa yang selama ini kita panjatkan dan tidak didengar oleh Yang Maha Kuasa. Bahasa beliau waktu itu bukan tidak didengar ya, belum dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Dikarenakan memang kita ini terjerumus dalam perbuatan maksiat yang tak kita sadari. Sebagai contoh, kita lalai dalam
dalam permasalahan riba, tapi kita tidak sadar bahwanya riba itu bisa jadi sebagai penghalang doa-doa kita dijawab. Nah, itu bahasa beliau. Karena suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullah li takun mustajab ad-da'wah." Qala ya Sa'ad, "Atib mad'amaka takun mustajab ad-da'wah." Wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Mohonlah kepada Allah di balik doamu, semoga doa-doaku ini dapat diijabah." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Sa'ad, bersihkan dululah makananmu itu. Bersihkan, sucikan dulu makananmu itu. Karena itulah yang bisa memberikan jaminan doa-doamu itu dapat dijawab." Jadi kalau ada benda-benda haram di dalam tubuh, nih hadis nih. Di dalam lanjutkan, "Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi, inna rajula la yaghdhu falaqmatul haram fi jayfi ma yutaqabbal minhu 40 yawman." Wa ayyuma 'abdun nabata lahmuhu min as-sahti war riba fannar aula bih. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rajul, seseorang, la yaghdhu falaqmatul haram. Nih, kalau istilahnya kue donat, lukmah itu nih segigit. Satu gigitan nih yang masuk ke dalam tubuh dari yang haram, fala yutaqabbal minhu 40 yauman, jika telah masuk melewati tenggorokannya 40 hari Allah tak mau dengar doanya. Kue donat nih segigit. Tertelan enggak kita? Masuk ke dalam tubuh, haram. 40 yauman, 40 hari Allah tak mau dengar tu doa. Bayangkan kalau nasi sepiring. Beras sekarung. Azan. Kelak. Kuna gak ruci habis azan.
Saya lanjut dengan hadis tadi. Wadi nafsu Muhammadun biyadih inna rajula la yukdhafa lukmatal haram fi jayfi ma yutaqabbal minhu arba'ina yauman. Jika ada segigit saja makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dari yang haram, 40 hari doanya Allah tak mau dengar. Wa ayyuma abdun nabatal lahmu minas sahti. Dan apabila ada seorang hamba yang tumbuh pada dagingnya dari sesuatu yang haram, war riba, atau dari sesuatu yang diambil dengan cara riba, fannar aulabih, maka nerakalah yang akan pertama kali menjilat tubuhnya. Iseng-iseng tadi terbukalah satu apa Instagram. Instagram itu dalam bentuk acara akad nikah. Saya tidak tahu di mana tempatnya, tapi dalam bentuk video. Maksud saya keren betul. Ayahnya selaku wali waktu itu. Sebelum ijab kabul, tangannya lah dipegang seperti ini. Ayahnya ngomong begini. Wahai, disebutkan namanya kan? Setelah akad nikah nanti, engkau bawa anakku kemanapun engkau pergi, silahkan. Karena dia telah menjadi istrimu dan engkau suaminya. Engkau mau bawa dia ke pesisiran laut pun silahkan karena kau suaminya. Engkau mau bawa dia ke gunung pun silahkan. Keluar dari rumah ini silahkan. Engkau adalah suaminya dan saya dan dia adalah istrimu. Silahkan engkau bawa kemana. Namun ketika ia masih dalam wilayah pertanggungjawabanku, dia tak pernah kuberikan sesuatu yang haram. Saya selalu mengajaknya untuk ingat Allah. Saya selalu membawa dia untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Maka apabila setelah dia menikah denganmu nanti, engkau berikan dia sesuatu yang haram, engkau tidak jadikan ia untuk ingat kepada yang maha kuasa, engkau tidak pernah mengingatnya terhadap hal yang sholat, maka engkau orang pertama kali akan saya tuntut di hari kiamat kelak. Masya Allah. Harus lah, ayah-ayah yang punya anak perempuan, nak tulah kita akad lah. Kanak akad nikah ke anakku, yo, nih mana tangan kah? Wahai anak muda, setelah engkau menikah nanti, maka bawalah anakku kemana engkau mau. Pekerjaan apapun engkau punya, aku ikhlas. Makanan apapun yang kau berikan kepada anakku, itu kuanggap cukup. Nah, kau bawa dari rumah ini pun silahkan. Engkau tinggal di gubuk pun silahkan. Kau ajak anakku bertani pun silahkan. Tapi jika ada makanan haram yang kau berikan kepada anakku, jika ada engkau buat anakku melakukan maksiat atau dia tak sholat, maka engkau orang yang pertama kali kutuntut di hari kiamat kelak. Merinding tuh anak takut dikit mertua ya. Masya Allah, saya pas dengar video tadi, luar biasa nyari mertua yang macam nih. Lah, sulit. Nah, baru kemudian saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Tapi kontrak akad seperti itu luar biasa. Dan hari ini mohon maaf, mungkin ada di antara kita juga. Saya termasuk sering yang mendapatkan keluhan dari orang tua. Ustaz, dulu tuh Ustaz, sebelum dinikah, anakku tuh Ustaz santun lah Ustaz. Sholatnya terjagi, nyadak pernah mudah marah, nyaya ikhlas apapun yang digawe ya. Kemudian baik lah, intinya bahasanya begitu. Tapi sekarang dia suka ngelawan, Ustaz. Dulu tuh mohon maaf, Ustaz, jangankan sholat lima waktu, tahajud pun dia digawe, sholat puasa Senin Kamis pun di jalan. Sekarang nih terkadang sholat pun ku tengok gak pernah lagi. Jangankan nak tahajud. Ngapa Ustaz? Oh, saya tak panjang pikirnya. Mungkin lagi-lagi ini terkait dengan apa yang dimakan. Ketika sama ayahnya mungkin dulu dia tak pernah dikasih sesuatu yang diambil dengan cara yang haram. Tapi mungkin bersama suaminya sekarang tak pernah diperhatikan ini yang halal ataupun yang haram. Bahkan terkadang nih mohon maaf, ada orang yang ngomong macam nih. Dan orang yang ngomong macam nih pasti akan dituntut nanti di hari kiamat oleh Allah. Ustaz, jangankan yang halal, yang haram, sekarang lah saro kami dapat. Nih kalimat-kalimat ini ngalir nih kelak nih. Jadi bakal dituntut tuh orang yang ngomong-ngomong begitu nanti di akhir kiamat. Saya
sering menyampaikan kepada ayahanda bunda, ini anak-anak kita yang kecil-kecil ini kan, mereka ini tak punya hak untuk memilih dari rahim siapa mereka keluar. Anak-anak kita nih yang masih kecil, ya mereka itu tak punya hak untuk memilih dari ayah siapa mereka dilahirkan. Yang mereka tahu, ku nilah lahir di muka bumi, nilah emakku, nilah ayahku. Nya dek pacak milih, khawatirnya seandainya nyap disuruh milih ho, nak menjadi milih, kinek jadi anak siapa? Menku jadi milih, ku enggak jadi anak ayah. Ku takut yang ngomong nek ya. Men yang ngomong nek ya kan bala. Men boleh milih ya ayah, ku enggak gelah jadi anak ayah. Ayah sembahyang enggak pernah. Ayah tahu ngeruce bayi. Mak tengok lah joget TikTok terus. Ku malu kayak kawan-kawanku. Mak rumah tak pakai jilbab. Mak rambutnya berpikok. Mak kami tak pernah nengok sebelang subuh. Ya ku ni tak pacak milih bayi. Ku harus lahir dari rahim siapa. Kalau ku pacak milih harus lahir dari rahim siapa. Ku berdoa semoga ku tak lahir dari rahim ayah dan mak. Bisa jadi seperti itu. Hanya mereka tak punya hak untuk memilih. Mereka langsung Allah jadikan depek jadi anak kita. Dan kita pun tak pacak memilih anak siapa yang pacak dilahir anak kita. Men pacak milih, kita nak kan anak kita hidung mancung, kulit putih, mata bagus. Ya, men pacak milih kan utak kepintar. Tapi dia pacak milih, takulah lah. Hidung kita pisah, anak kita pisah lah. Misalnya, ya kan. Intinya saya bukan ke situ lari ya. Karena mereka tak punya hak untuk memilih, maka tergantung kita memposisikannya seperti apa. Bahkan ada di antara istri saya ini guru. Dan di sini pun ada beberapa guru. Ada Ustazah Azizah. Saya lihat nih. Lagi gadis nih. Gadis nih. Nah, kita mohon maaf. Di sini, terasa betul seperti apa memegang anak-anak yang lingkungan rumahnya baik dengan megang anak-anak yang lingkungan rumahnya tak baik. Mohon maaf. Orang tua berdoa. Doakan ya, anak saya pengen jadi TikTokers. Bukan TikTokers, YouTubers. Gara-gara YouTubers banyak duit sekarang nih, oh. Kalau pengen anaknya jadi YouTubers, jangan masuk Darul Askar lah. Tak nyambung. Saya kan begitu kan. Tak nyambung deh kalau masuk Darul Askar, kalau pengen jadi YouTubers. Kalau pengen jadi TikTokers, jangan di Darul Askar. Keliru. Tak nyambung. Maka berada di sini, nanti saya pastikan nanti hanya salah yang kami gawe. Tak dia benar lah. Tak bakal nyambung. Karena orientasinya tak sama. Visinya tak sama. Ya kalau seandainya tidak satu frekuensi, ya tetap tak akan nyambung. Seperti air yang dimasukkan dengan minyak, dia tetap akan terpisah. Satu berorientasi dunia dan satu berorientasi akhirat. Dan saya sering mengingatkan oleh guru-guru dan wali-wali murid di sini. Bahkan termasuk diantaranya terkait dengan Al-Quran ini. Bapak, ibu pengen gak jadi anaknya hafiz Quran, pengen masukin anaknya di sini biar apa, biar anaknya dihafal Quran. Nah, saya pengen tanya lagi selanjutnya. Pengen hafal Quran biar apa? Kan itu kan penting. Oke, nanti pengen jadi hafal Quran. Pengen apa? Ya kan wajib tahu. Kalau seandainya kemudian hari, biar anak saya bisa menjadi pejuang agama ini, biar menjadi penggerak dakwah ini, syiar dakwah ini, dan segala macam. Kalau memang macam itu, ya siap-siap. Para pejuang itu, dia akhirnya nanti akan menjadi orang-orang yang siap berhadapan dengan segala macam bentuk permasalahan. Intinya kan seperti itu. Nah, tadi saya perjalanan dari Pangkal Pinang menuju ke Kobak bersama Panglima Bekar Subuhan. Dan satu lagi ada Bang Faisal. Beliau bercerita, kasihan para ulama kita, para ustaz kita, para pejuang kita. Kayak sulit betul mereka ini. Saya jawab, ya memang itu sunnatullah. Ketika ada Nabi Ibrahim, maka ada siapa? Ada Namrud. Ketika Nabi Musa alaihissalam ada, maka ada Fir'aun.
Dan kemudian ketika ada Nabi Daud, maka ada Jalut. Dan semuanya seperti itu. Dan ketika ada Nabi Muhammad, maka nanti ada Abu Bakar, ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu-Abu yang lain. Nah, kita pun sekarang macam nih. Maka saya bilang, kalau para ulama, para ustadz, para da'i, para guru-guru yang sedang berjuang dalam agama ini, guru-guru yang sekarang sedang menanamkan penguatan akidah, mengajar anak untuk hafal Quran, dan bukan sekedar hafal Quran, paham dan belajar untuk mengamalkan, enteng-enteng saja, tidak ada masalah. Ustadz-ustadz dan ulamanya pun santai, tidak ada masalah. Artinya, setanlah risen. Setan tidak pegawai lagi. Mohon maaf. Kuda sanggup lagi, kata setannya risen. Padahal kontrak setan dengan Allah itu, ya Allah tolong panjangkan usia saya sampai kiamat. Tapi sih kok syaratnya? Saya akan sesatkan semua manusia ini ajumain. Maka jangan salahkan ketika ada seorang yang ambil bagian sebagai seorang ulama. Ambil bagian sebagai para penggerak dakwah. Ya mereka lah akan menjadi orang yang menjadi sorotan musuh siapapun. Karena musuhnya bukan kita manusia nih, mohon maaf. Setan yang membuat manusia. Karena setan tuh gak mau melihat orang ini selamat. Kita nih semua selamat masuk surga tuh setan tak suka. Setan tuh pengennya kita tuh masuk neraka, Galen. Maka saya pastikan nanti ayahanda bunda, siapa saja hari ini yang sedang merintis, melakukan pergerakan dakwahnya, ya saya pastikan akan dibenturkan dengan masalah. Ya di sini alhamdulillah ada guru khidmat kalau bahasa saya. Ada Pak Tri di sini. Beliau sekarang sedang berjuang belajar untuk memahamkan kepada siapapun yang hari ini Allah titipkan harta, bahwa di balik harta itu ada hak orang yang meminta-minta, yang tidak meminta-minta juga. Ini mengajak orang untuk akhirat, mengajak orang untuk masuk ke surga. Saya pastikan fitnah banyak. Saya pastikan ujian banyak. Maka kalau Pak Tri kita tanya, macam mana Pak Tri? Alhamdulillah aman semuanya Ustaz. Kita pertanyakan pula, serius mending ngajak ke surga nih kalau baik-baik saja. Karena kalau ngajak ke surga saya pastikan ujian banyak. Termasuk hari ini kawan-kawan, kita di sini alhamdulillah private course amal soleh ini, kita sinerginya dengan dari kawan-kawan BMI, kawan-kawan Paskas. Saya pastikan kawan-kawan BMI, kawan-kawan Paskas, karena mengajak umat untuk peduli kepada para penghafal Quran, anak-anak yatim, saya pastikan ujian pasti banyak. Ustaz Lukman juga sering cerita ujiannya bagaimana, yang di Bangka pun seperti apa, dan semuanya. Dan Bapak Ibu, lihat kami di Darul Askar, jangan anggap tidak ada masalah. Kone hanya caca Dubai kapan Umi di rumah tuhnya bercerita yang dah pulang benar bersama Allah. Ya karena memang itulah ujian dakwah. Hari ini ada si kok guru masuk, tiba-tiba besoklah keluar. Si kok datang, dua yang keluar. Si kok datang, ngubak. Malahan kalau seandainya lurus-lurus saja, perlu kita pertanyakan. Apakah setan sudah resign? Itu bahasa saya kan. Kalau setan resign, nanti akan digantikan dengan golongan setan yang baru untuk yang menggantikan. Karena saya pastikan siapapun yang mengajak kepada kebaikan akan dihadapkan dengan banyak permasalahan. Berbeda dengan orientasi dunia. Kalau orientasi dunia mengejar hal yang berkaitan terhadap dunia, maka setan akan ambil bagian untuk mensukseskannya. Ya, setan akan ambil bagian untuk mensukseskannya. Jadi kita ya mudah saja. Dan itulah yang didapatkan yang kita sebut dengan istidraj. Istidraj itu dia seakan-akan nikmat tapi tanpa sadari sesungguhnya itulah sesuatu yang akan menjerumuskan dia. Baik, saya kembalikan lagi kepada sesuatu yang haram tadi. Maka jangan sampai terjadi. Kami jujur saja kembali lagi ke cerita tadi. Sangat merasakan ketika kita megang langsung murid itu. Kalau keluarga yang tidak support, yang tak peduli terhadap apa yang dimakan anak-anaknya, tak peduli dengan fasilitas yang dihadirkan di rumahnya, dan itu ketika sampai di sini, terjadi kayak hambatan untuk sampainya ilmu kepada yang akan disampaikan. Ya inilah yang Imam Syafi'i pernah sampaikan kan.
Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda ya li'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, tidak mungkin Allah titipkan cahaya kepada mereka yang ahli maksiat. Maka ya dan Bunda, yang pertama ini sebenarnya ada beberapa hal yang lain, tapi yang paling pertama nih yang penting, menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang haram, biar doa kita mendapatkan garansi untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Dan kemudian juga mohon maaf, doa ini bukan dalam artian kita menganggap Allah itu tak paham apa yang kita mau. Tapi doa ini adalah bentuk ikhtiar kita, dan bersamaan juga kita memohon petunjuk, jika memang ini yang terbaik, tolong mudahkan. Itu doa. Bahkan kalau orang yang tidak berdoa itu Allah tak suka. Allah benci kepada siapapun yang tidak meminta kepadanya. Baik. Kemudian juga memperhatikan waktu-waktu yang mustajab itu harus diperhatikan juga. Kayak hari Jumat, khatib di antara dua mimbar. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian ketika sujud terakhir. Sujud terakhir itu berdoalah. Macam mana Ustaz berdoa? Jadi tidak dilafazkan bahasa Indonesia atau bahasa Arab Ustaz? Kalau dilafazkan macam mana Ustaz? Nah ini ada beberapa pendapat. Ketika sujud, ada kan orang yang sujud terakhir itu panjang lah. Ya. Nah itu pakai dalilnya begini. Akrabul waqti bainal abdi wa rabbi wa huwa sajid. Fa'akthirud du'a fi sujud. Waktu terdekat antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Pengecualian imam. Kalau imam sujudnya lama, ada yang ucapkan subhanallah dari belakang. Subhanallah, subhanallah. Nah, artinya tidak boleh, tapi kalau salatnya sendiri silakan. Ya, ketika sujud. Kalau pertama, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat doanya itu boleh menggunakan bahasa Arab awil ajami. Boleh pakai bahasa Arab atau ajam. Ajam ini bahasa yang tidak dikenal oleh orang bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini bahasa yang tidak dikenal orang Arab. Tapi Ustaz, kami berangkat umroh sekarang orang Arab pakai bahasa Indonesia semua. Karena tahu orang Indonesia banyak bawa duit. Jadi dia harus tahu. 5.000, 10.000, 10.000 murah-murah. Hanya itu yang dia tahu. Lebih dari itu tidak tahu dia. Nah baik. Nah intinya bahasa ajam ini adalah bahasa yang bukan bahasa Arab. Boleh. Hanya ba'du qaul asy-syafi'iyah. Sebagian ulama-ulama asy-syafi'iyah berpendapat tidak boleh dilafazkan. Tapi cukup di dalam hati. Jadi berdoanya itu dalam sujud, dia cukup membacanya di dalam hati saja. Perbanyak doa ketika sujud. Yang kedua, kalau Indah Ahmad, Imam Ahmad berpendapat, boleh berdoa hanya untuk kebaikan akhirat saja. Tidak boleh meminta untuk dunia. Kalau menurut Imam Ahmad, karena dia sedang sholat, maka dia tidak boleh membicarakan dunia di dalam sholatnya. Apa contohnya dunia? Ya Allah, semoga anakku lulus PNS. Ya Allah, semoga usahaku ini laris. Nah, itu kan bahasanya kebaikan dunia. Maka itu tidak dibenarkan untuk dibacakan ketika sujud. Apa namanya? Doa ketika sujud itu. Kemudian juga syaratnya tidak boleh berdoa terhadap sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan tidak boleh. Kemudian tidak boleh berdoa terhadap sesuatu yang mustahil. Kalau sebagian para ulama mengatakan jika dia berdoa terhadap sesuatu yang diharamkan dan berdoa terhadap sesuatu yang mustahil, bukan hanya sekedar doanya tidak dijawab, tapi doa sholatnya pun menjadi batal. Contoh, kalau di dalam kitab ini dijelaskan, ya Allah jadikan saya menjadi hambamu yang bisa terbang. Itu mustahil tuh. Jadi tidak jadi berdoa seperti itu. Atau, ya Allah, semoga kuda ketemu lagi kayak dia. Itu haram tidak tuh? Ya, karena memutuskan silaturahim.
Nah, doa-doa yang unsurnya haram ini bukan hanya tidak dijawab doa, tapi dia juga membatalkan sholatnya. Kemudian yang keempat, ayakunallaha ta'ala khitoban. Dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah khitob. Seakan-akan dia sedang berbicara. Tidak menjadikan Allah itu orang ketiga. Maksudnya seperti apa? Ya Allah, bukan begini maksudnya. Semoga aku dan emakku diberangkatkan Allah berangkat haji. Ini kan Allah jadi yang ketiga kan, kalau dalam bahasa Indonesianya itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Harusnya ya Allah, semoga aku dan emakku berangkat haji. Tapi semoga aku dan emakku diberangkatkan haji oleh Allah. Pertanyaannya, saya sedang berbicara sama siapa nih? Saya kan sedang sholat. Maka ketika saya sholat, saya sedang bercerita dengan Allah. Maka ketika saya menjadikan Allah orang ketiga, maka tanpa sadar, saya sudah keluar dari sholat saya. Semoga aku dan kamu, misalkan ya, semoga aku dan kamu, semoga aku dan istriku dan anak-anakku, Allah jauhkan daripada api neraka. Semoga aku dan keluargaku, Allah jauhkan dari api neraka. Pertanyaannya, kalau kalimat seperti ini, saya sedang bercakap dengan Allah tidak? Coba. Kalau saya sedang bercakap kepada Allah, saya menggunakan kalimat nida. Ya Allah, tolong selamatkan aku dan keluargaku dari api neraka. Ya Allah, artinya saya sedang bercakap kepada Allah, tapi semoga aku dan keluargaku Allah jauhkan dari api neraka. Maka saya telah memposisikan Allah orang ketiga kalau dalam kajian bahasa Indonesia. Nah, ini artinya dia salat sedang bercakap dengan Allah. Tapi karena narasinya sedemikian, tanpa ia sadari dia tidak lagi bercakap dengan Allah sementara dia salat, maka seakan-akan secara otomatis dia sudah keluar daripada sholatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, nyambung? nyambung. Tenggelam. Intinya doa. Kalau kita kan bebas, semoga kita semua di sini dirahmati Allah. Nah, seperti ini kan tidak apa-apa, karena kita dalam keadaan tidak sholat. Karena Bapak Ibu khitab lawan bicara saya. Semoga kita semua dirahmati Allah. Allah, kalau dalam bahasa Indonesia, saya orang pertama, Bapak Ibu orang kedua, Allah orang ketiga kan seperti itu. Nah, tapi dalam sholat, saya tak boleh menjadikan Allah orang ketiga. Karena khitab Allah itu adalah lawan khitabnya. Ya Allah, semoga engkau dan kami semua, nah misalkan seperti itu. Ya Allah, semoga engkau rahmati kami semua dan selamatkan kami semua dalam surgamu. Nah, seperti ini dibolehkan. Ya. Yang tidak boleh itu ketika menjadikan Allah yang ketiga. Orang ketiga artinya dia tidak berbicara kepada Allah. Contohnya tadi. Baik. Kemudian saya melihat seakan-akan yang kita lakukan selama ini tidak punya landasan dalilnya. Ada yang tak mau mengangkat tangan ketika berdoa, sementara yang lain berdoa dengan khusyuk sambil mengangkat tangan. Bahkan saya pernah mendengar secara langsung bahwa yang berdoa sambil mengangkat tangan itu tidak ada landasannya. Kalian mau angkat tangan, dan angkat tangan, Allahmu tahu kok apa yang kalian mau. Nah, saya tidak nyaman juga dengar macam itu kan. Jadi yang kita gawe Islam ini salah kan gitu kan. Karena bagian daripada adab doa itu adalah raf'ul yadaini hasbil mankibaini. Mengangkat tangan kurang lebih sejajar dengan pundak. Adakah dalilnya? Bismillah. Iza sa'altumullah fas'aluhu bi batni akfikum wala tas'aluhu bi zuhuriha. Wa inna rabbukum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarudduha sifran. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bunyinya, jika kalian memohon berdoa kepada Allah, usahakan kalian berdoa itu dalam keadaan perut kalian lapar.
Maka doa orang yang berpuasa itu mustajab kan. Usahakan doa itu dalam keadaan perut kalian lapar. Wala tas'aluhu bizuhuriha, maka janganlah kalian berdoa dalam keadaan perut kalian sangat kenyang. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Karena sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadaihi ilaihi ayyarudduha sifron. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala malu kepada hambanya ketika hambanya telah mengangkatkan tangan dan memohon kepadanya jika Allah tolak doa-doa yang ia pinta. Yang madih dek, ku padih adik dalil, ku yang nak madih iman iya bay. Kalau bapak ibu nak berdoa sambil macam ni, dek hal dek, saya meyakini Allah tahu apa yang bapak ibu pinta. Bahkan bapak ibu dah minta pun Allah tahu apa yang terbesit di dalam hati. Inna Allah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah maha tahu apa yang kalian simpan dalam hati, apa yang kalian ucapkan. Hanya di dalam doa itu ada adab. Dan bagian daripada adab itu adalah raf'ul yadaini hasbil mankibain. Karena suatu hari saya pernah berdoa, ikut doa, semua yang tidak diangkat tangan, kusurang yang angkat tangan. Oh, deh hal deh. Kau nyebut tempat dah. Yang penting kusurang angkat tangan waktu ya kan. Yang lain deh. Ya biarlah. Karena saya juga menganggap yang mereka lakukan tak salah. Tak apa-apa. Karena apa yang mereka yakini insya Allah benar, selama yang dipinta permohonannya kepada Allah, yang dipinta bukan selain kepada Allah, ya benar. Tapi saya ingin mengkaji lebih daripada itu terkait dengan adab berdoa. Bagian daripada adab berdoa adalah menghadap ke kiblat, menundukkan hati, menghadirkan permohonan, dan kemudian sambil mengangkatkan tangan, hasbal min kibaihi. Kurang lebih sekarang sejajar oleh pundak. Nah, dan yang lainnya banyak terkait dengan adab-adab doa ini, yang pastinya juga tidak boleh memaksa Allah untuk segera dijawab. Sampai adik Rasulullah tuh ngomong macam ini kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah qala yustajabu li ahadikum malam yuajjil yaqulu da'wat da'utu falam tujibli. Sesungguhnya doa-doa kalian itu pasti akan dijawab kepada oleh Allah Subhanahu wa taala selama kalian tidak memaksa Allah untuk segera dijawab. Seperti ya Allah, kula berdoa-berdoa, ngapa tidak dijawab-jawab? Nah, kurang lebih macam itu. Ya Allah, kula berdoa, ini ngapa tidak diberi? Nah, ini tidak dibenarkan. Dan kedua, juga tidak boleh berdoa itu seperti memberikan pilihan kepada Allah yang pilihannya jauh sekali antara kebaikan dan keburukan. Misalkan, ya Allah, ampunkan saya jika engkau berkehendak. Maksud saya, kalau Allah tidak berkehendak, ke siapa lagi kita minta ampunan? Maka kalau seandainya minta, tunjukkan azam kita itu benar-benar minta untuk dijawab doa itu. Maka Rasulullah katakan, la yakullanna ahadukum, janganlah kalian mohon kepada Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmati saya jika engkau mau. Ya Allah, ampunkan saya jika engkau mau. Kapan kita minta ampun? Itu memang minta ampun. Jangan sampai Allah kata, kudek mau macam mana? Men kudek mau mana? Ya Allah, kalau kudek mau. Itulah, kan ada syair Abu Nuwas kan? Apa ilahi abduka asiataka fa in tagfirli apa? Ilahi abduka asiataka lupa saya, Mi. Mukirrom bidzunubi wa qad da'aka. Saya lupa lah itu. Syair Abu Nuwas kan. Ya Allah, saat hambamu yang penuh dosa ini telah datang kepadamu, jika engkau ampuni maka engkau maha pengampun. Tapi seandainya engkau tidak ampuni, kepada siapa lagi saya memohon ampunan. Nah ini kan kalimat, kami tidak tahu lagi minta ke siapa lagi kecuali hanya kepadamu ya Allah. Nah baik. Masih banyak sebenarnya terkait dengan ini. Ya. Nah, kalau kembali kepada kenapa doa saya tak dijawab, sebenarnya dari semua paparan saya sudah terbayang. Bisa jadi sudah dijawab, hanya saja kita tidak tahu cara Allah menjawab. Yang kedua, bisa jadi ada hal-hal yang memang menjadi penyebab doa itu tidak dijawab. Apakah dengan makanan? Apakah dengan makanan? Apakah dengan niatan? Niatannya
baik, misalkan yang diharap baik tapi niatannya tak baik. Dan mohon maaf, saya jujur baik waktu kan kita ini dipacak bebulik ke Yang Maha Kuasa. Saya berdoa tahun 2014 ke tahun 2019 itu beda. 2014 itu ini bukan bicara pilek kok, bukan bicara nyalon. 2014 itu ya Allah, berikanlah ya Allah yang terbaik. Tapi jujur hati saya ngomong, ku tuh nak menang. Karena ku yakin waktu yang menang itulah yang terbaik. 2014 tuh. Ya Allah, berikanlah yang terbaik. Tapi seakan-akan ku tuh udah ikhlas minta yang terbaik. Intinya ku akan ikhlas kalau ku menang 2014. Ya Allah, berikan yang terbaik. Ujung-ujung dia diberi. Dan ketika dia diberi, terpukulnya luar biasa. Karena ku nganggap doa aku tidak didengar waktu ya kan. Pas 2019 tulus dalam artian ya berjalannya waktu, banyak episode hidup yang kita lewati, maka memang nothing tulus saja. Karena memang prosesnya kita lewati, minta restu orang tua dulu, minta restu dari istri, baru minta restu dari keluarga, semua proses kita lewati. Maka kalau emak lah restu, bini lah restu, keluarga lah restu, tak dapat pun akhirnya cacat tak tahu. Karena sesungguhnya memang itu yang terbaik. Nah pada akhirnya, ya Allah berikan yang terbaik. Apapun hasilnya. Maka tak dibeban, nak menang, nak kalah, kelak urusan. Karena memang kita sudah melewati proses itu dengan baik. Maka waktu itu, mentalnya bukan lagi mental menang kalah. Tapi mentalnya meyakini apa yang diberi itu ialah yang terbaik. Dan tak lagi pada posisi mental menang kalah. Dan serasa-serasa tidak ada rasa ketakutan menang atau kalah. Saya menyampaikan bukan pengen apa. Karena saya ingat saya ini Bang Johan hadir di sini. Beliau 24 jam mendampingi saya. Tak 24 jam lah adik masaku kayak bini aku. Dan beliau ini nganti ku keliling terus. Alhamdulillah tak adalah tercetus bang ya. Rasa takut ketakutan kalah ketakutan. Hanya saya memang adik sedih baik. Ketika dipade munafik beh itu beku sedih. Kini munafik dek, kini munafik ya sedih tuh gitu kan. Tapi sudahlah karena memang saya meyakini di balik perjuangan ada ujian. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, teruslah berdoa dan saya termasuk yang punya prinsip tidak menghentikan doa sampai Allah jawab apa yang saya minta. Bukan dunia, mohon maaf. Tidak menghentikan doa sebelum menjawab Allah jawab apa yang saya minta. Saya dulu memohon kepada Allah semoga Allah mudahkan saya punya sekolah. Saya tak berhenti berdoa minta sekolah sampai Allah wujudkan itu sekolah. Nah, saya pengen berangkat haji. Saya tak berhenti berdoa sampai Allah berangkatkan saya haji. Dan termasuk diantaranya saya pengen berangkat umroh bersama keluarga saya. Dan saya tidak berhenti berdoa sampai kemudian Allah berangkatkan insya Allah nanti. Informasinya tanggal 16 Agustus. Mohon didoakan. Nah, saya bersama emak saya, sama mertua saya, sama my bebek, dan selain sebagainya. Dan saya pun menyampaikan ini maksudnya bukan untuk ujub. Semua yang hadir, jangan plin-plan dengan doa dan jangan jujur dengan doa. Terkadang kita menyelaraskan antara ucapan, pikiran ke hati tidak. Mulutnya ngomong, ya Allah, ku nak berangkat haji. Otak kita ngomong, kalau ku ada duit, ku nak beli tanah kapling lu. Hati kita ngomong, kalau ku ada duit, kalau ku nak beli ini lu. Kapan diberi dek, dia daftar umroh, dek berangkat haji, dek. Pastinya beli. Karena artinya, kayak diri sendiri pun tak jujur. Seakan-akan Allah tak tahu apa yang kita pinta. Ya, baik, ini apa yang ingin disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ini ada waktu sekitar 5 menitan lagi lah. Jika memang ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Baik, kepada ayah kita, Bang Ayu, semuanya bagi yang mau bertanya. Ada? Saya mau bertanya. Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Nah, saya akan memberikan pertanyaan. Yang bisa, Mi, Al-Quran kita masih ada, Mi?
Oh. Ade? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara masalah di kehidupan saya. Kita berdoa, tapi memang terlalu banyak. Kadang-kadang kita nyebut kata-kata, jadi kata-kata si Kodi. Entahlah, ini mati hari ini. Itu kan, apakah itu permintaan doa? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab. Kalau ibadah yang diniatkan dengan istihza, ibadah yang diniatkan istihza, istihza ini artinya mempermainkan, berulok-ulok, maka dia hanya mendapatkan nilai ulok-ulok dan dusinya saja. Dan dia tidak mendapatkan apapun di balik ucapannya kecuali hanya dusi dan ulok-ulok tu bayi, kecuali tiga perkara. Oish, lah beda ulik ni ya. Dalam agama, barang siapa yang meniatkan untuk istihza, bermain-main, maka dia tidak mendapatkan apapun di balik apa yang diucap, yang digawi, kecuali hanya mendapatkan ulok-ulok itulah. Dan di sisi Allah pun itu hanyalah ulok-ulok. Dan dia kalau memang memperolokkan agama, maka ada konsekuensi hukum di balik perolok-olokan agama. Kecuali tiga hal. Tiga hal yang kita tidak boleh berolok-olok dalam agama ini. Salasun man jaddahunna jaddun wa man hazalahunna jaddun. An-nikahu wa talaku wa rojo'u. Ada tiga pertama. Tiga hal dalam agama yang kita tidak jali berolok-olok. Ika serius dapat dan ika ingel-ingel pun dapat bahasa nak ya. Manjaddahunna jaddun, jaddani manjadda wajada. Serius kan? Ngomongnya serius, ngomongnya pakai benar dapat. Waman hazalahunna jaddun. Yang ngomongnya ulok-ulok, tak pakai niat, ingel-ingel pun dapat. An-nikah, wat-tolak, war-rujuk. Lalah, ku nengok kini ku malas. Ku cerai ku kio. Nangis bini ya. Abang ni jahat. Abang ingel-ingel jadi jatuh cerai ya. Jangan jadi ingel-ingel. Kini cingengge pun ku hanya berulok-uloknya. Masa ki nangis? Bang, nek mohon maaf. Abang ingel-ingelnya lelaki dia macam negelam raja. Mohon maaf, cerai itu tak jadi ingel-ingel. Termasuk rujuk. Sekarang banyak orang memahami cerai itu ada saksi. Siapa bilang? Nikah waktu wajib saksi. Kalau cerai tak deh, cerai itu hukumnya kembali ke ucapan. Cerai hukumnya kembali ke ucapan. Begitu juga nikah. Nikah misalkan ada pa'ah. Misalkan no, ingel-ingel nih. Oh, mereh seorang bapak kan, ada anak perempuan. Ada dua kok kawan duduk di sini kan? Handphone ku siko, Pak. Ku kawin ku, anak kike handphone ni siko, ku terima nikah. Sah. Karena ada wali ya, Pak. Ada dua kok saksi ya. Kita ingel-ingel, jadi pacak ingel-ingel. Maka MUI sudah mengeluarkan fatwa. Tidak boleh film itu ada akad nikah dengan wali asli. Nyambung maksud tak? Misalkan ku artis. Bapak lah artis. Anak bapak artis lah. Nah, di dalam pernikahan, di dalam film itu akadnya nikah. Menikahkan anak bapak dengan mahar segala macam. Saya nikahkan anak saya dengan mas kawin, saya terima nikahnya dengan mas. Sah, Pak. Karena ada baca berulok-ulok. Perkara nikah. Dan terakhir, rujuk. Dek, kita rujuk. Awak bang, kita rujuk. Rujuk dengan ucapan tetap masuk sudah rujuk. Tapi tolak satunya lah berlaku. Ya, tolak satunya lah berlaku, tinggal lagi ada sisa jatah dua kali untuk tolak. Nah, artinya memang untuk main-main. Nah, terkait dengan doa tadi, dia hanya masuk ke dalam ranah istihza, mempermainkan agama ini berat sebenarnya hukum. Nah, kalau memang tulus mendoakannya, maka siapa tahu ada yang dijawab. Kudoakanlah semoga kan rezeki lancar. Nah, ini jangan sepelekan doa juga.
Saya maka sering sampaikan kepada kawan-kawan, bahkan dalam setiap ceramah walimatus safar saya selalu ngomong, jangan sampai ada orang yang pergi ke Mekah, baik perjalanan haji dan umroh, kita tidak nitip doa. Dari 100 orang yang kita pereh, yang kita titip doa, mungkin ada 2-3 orang yang berdoa. Mungkin 97 lupa kan. Tapi, mohon maaf, hadis Nabi kan berkata, doa'ul muslim ala sahibul muslim ala wajhil ghaib mustajab. Doa muslim kepada muslim yang lain, yang dia tidak tahu sedang didoakan, itu doanya mustajab. Nah ini kan luar biasa. Nah hari ini yang berangkat-berangkat haji kemarin, yang mungkin ada nitip doa, kita tidak tahu deh yang ngedoa apa enggak. Bayangkan kalau dia ngedoain, dalam keadaan kita tidak tahu, itu yang mustajab doa. Maka kalau kawan-kawan para da'i itu sering ngomong, kami nih Ustadz, keliling-keliling berceramah, keliling-keliling ngajak orang, itu sebenarnya dalam peran dakwah itu baru 10%. 90%-nya apa? 90% kami bangun di malam hari. Kami sebutkan nama-nama doa, kami sebutkan nama-nama mereka yang kami dan kunjungi. Jadi pagi hari, siang hari kami bertemu ke orang, kami kunjungi. Terkadang kami bawa kertas, kami tulis namanya. Untuk apa? Di malam hari kami bangun, dan ketika kami bangun, kami bawa nama-nama mereka di doa. Kami doakan. Bisa jadi kita duduk di sini, salah satu di antara yang didoakan oleh mereka. Sehingga Allah berikan hidayah. Bisa jadi. Ya kita tidak tahu kan. Nah pertanyaannya ketika kita dapat hidayah, adakah nama-nama orang yang kita bawa di dalam doa kita? Sebaiknya orang yang paling kita benci. Kita benci kayak dia bukan karena kita suka dia. Tapi memang ada perangainya yang kita tidak suka. Ya. Maka kalau pengen, saya dalam bahasa saya gini, ketika kita sudah mendoakan saudara kita terhadap kebaikan, maka kehilanganlah kemampuan lisan kita untuk membicarakan keburukannya lagi. Kalau seandainya kita sudah mendoakan kebaikan terhadap seseorang, maka lisan kita sudah kehilangan kemampuan untuk membicarakan keburukannya. Maka kalau ada orang yang ngomong keburukan seseorang, saya pastikan belum pernah mendoakan baik untuk orang itu. Baik, saya kira cukup Pak. Insya Allah di pekan-pekan selanjutnya, kita akan siapkan door prize. Sekarang belum seperti dulu kita siapkan door prize. Biasanya ada Al-Quran yang akan kita bagikan. Sekarang kita belum siapkan. Insya Allah di pekan-pekan selanjutnya. Ibu-ibu mungkin kami siapkan tas nanti yang pacak jawab kasih tas. Sekarang boleh saya kasih pertanyaan beli surang tapi di Ramayana. Baik mari sama-sama saya tutup dulu. Nanti ada MC yang bakal menutup majelis ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita terus dikumpulkan di dalam nama Tuhan dan semoga Allah berikan ketenangan kebahagiaan keberkahan yang istimewa kepada kita semua. Kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung sholat. Oh. Yang belum wudu, silakan wudunya di sana.